Ya Habibi ya Muhammad. Apakah diperbolehkan seorang wanita mengenakan kaos pendek di hadapan pria mahramnya, Ustaz? Aurat perempuan di depan suaminya enggak ada aurat. Ya, dia boleh telanjang di depan suaminya. Aurat perempuan di depan perempuan lain atau di depan mahramnya. Di depan perempuan lain auratnya baina surah wa rukbah, antara pusar dan dengkul lututnya. Di depan mahram yang lain, saudara, anak, paman, mertua, sama seperti itu juga antara surah wa rukbah. Berarti boleh Ustaz bagian dada dibuka umpamanya? Boleh, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Bukan semua yang boleh itu bisa kita lakukan. Tapi kalau akan timbul fitnah, walaupun di hadapan saudara, walaupun di hadapan ponakan, paman, mertua, maka wajib ditutup bagian yang menimbulkan fitnah. Umpamanya bagian dada perempuan jika terbuka di hadapan lelaki muhrimnya, saudara, ponakan, mertua, akan timbul fitnah, maka wajib ditutup. Bagian kepala tidak menimbulkan fitnah, rambutnya kelihatan, tidak menimbulkan fitnah di depan mertua, di depan saudara, maka boleh dibuka. Nah, bolehnya itu dalam tanda kutip ada keterangan, jika tidak menimbulkan fitnah. Jika menimbulkan fitnah, yang boleh dibuka wajib ditutup.